Burung derbuku yang bagus dipelihara, cepat gacor, dan membuat hati tentram. Burung derkuku adalah salah satu jenis burung anggungan yang sudah sangat dekat dengan manusia. Dari mulai petani sampai pejabat tinggi, rata-rata sangat gemar memelihara burung derkuku ini. Selain burung perkutut dan burung puter, burung derkuku ini kastanya sangat-sangat tinggi apabila kita rankingkan di dalam jenis burung anggungan lainnya. Burung derkuku ini biasanya sebagai pendamping dari burung perkutut apabila kita jumpai. Para penghobi burung anggungan sudah pasti punya burung derkuku, di mana setiap penghobi burung perkutut itu meletakkan burung perkututnya di teras depan, pasti di samping atau di belakang rumah si pemilik itu dia pun mempunyai burung derkuku. Sebegitu dekatnya burung derkuku ini dengan manusia, dari mulai petani yang mencintainya hingga pejabat. Dan bagaimana cara memilihnya dan ciri-ciri burung derkuku yang kononnya bisa membuat hati tentram dan cepat gacor apabila dipelihara. Salah satu contohnya adalah burung derkuku yang kita miliki ini. Ini adalah burung derkuku hasil tangkapan liar atau hasil pikat. Ini alhamdulillah cepat sekali gacor dan cepat sekali jinak. Dan alhamdulillah juga membuat hati tentram apabila dia sedang manggung. Terlepas dari mitos dan kepercayaan pada zaman dahulu, burung derkuku ini mempunyai tuah dan misteri yang tersembunyi. Burung derkuku ini apabila berbunyi sudah barang tentu membuat hati si pemiliknya tentram, ayem, dan adem. Untuk melatihnya pun coba kita pilih burung yang mudah jinak dan mudah manggung. Salah satunya bentuk dari mutiaranya atau kalung yang ada di lehernya. Pilihlah spot-spotnya atau bantalannya yang warna hitamnya itu yang agak lebar dan bintiknya yang lebih rapat. Ini menandakan burung ini mempunyai anggungan yang bagus dan mental pun yang bagus. Selain keindahan warnanya, burung derkuku ini pun manggungnya sangat-sangat merdu dan enak didengar. Ayo kita pelihara dan lestarikan burung ini.